Sobat Yuver, mari kita mengenal planet-planet dalam tata surya Hindu. Dalam kitab suci Weda, ilmu yang mempelajari tentang astronomi adalah dalam kitab Jyotisha. Agama Hindu mengenal 7 planet sesuai dengan pandangan aliran Surya Siddhanta. Alam semesta disebut dengan Brahmanda. Planet-planet tersebut adalah planet matahari atau yang disebut dengan Aditya. Planet bumi disebut dengan Soma. Planet Merkurius disebut dengan Buddha. Planet Venus disebut dengan Sukra. Planet Mars disebut dengan Anggaraka. Planet Jupiter disebut dengan Braspati. Planet Saturnus disebut dengan Sanischa. Berikut adalah planet-planet tersebut: Aditya, Soma, Buddha, Sukra, Anggaraka, Braspati, dan Sanischa. Hindu juga mengenal yang namanya loka. Terdapat 14 loka, 7 lapisan ke atas dan 7 lapisan ke bawah. Lapisan ke atas ada 7, yaitu pertama Burloka, Buarloka, Swargaloka atau yang disebut dengan Siwaloka, Mahaloka, Janaloka, Tapaloka, Satyaloka, ini adalah 7 alam ke atas tersebut. Terdapat juga 7 lapisan alam ke bawah yang disebut Saptapatala. Yang pertama adalah Patala, Rasatala, Mahatala, Talatala, Sutala, Vitala, dan yang terakhir adalah Atala. Berikut adalah 7 lapisan alam ke bawah. Agama Hindu juga mengenal yang namanya bulan, disebut sasi. Satu tahun ada 12 sasi. Bulan yang pertama, Srawana atau sasi kase atau jatuh di bulan Juli. Yang kedua adalah Bhadrapada, sasi karu atau Agustus. Yang ketiga adalah Asvina, sasi ketiga atau bulan September. Yang keempat, Kartika atau sasi kapak, bulan Oktober. Margasira atau sasi kelima atau bulan November. Pausa, sasi keenam atau bulan Desember. Maga atau sasi kepitu bulan Januari. Yang delapan, Palguna atau sasi kewolu atau Februari. Caitra atau sasi kesange atau bulan Maret atau sasi di bulan Nyepi. Waisaka atau sasi kedase atau di bulan April. Jeste atau sasi kejeste atau bulan Mei. Asade atau sasi kasade atau di bulan Juni.
itulah 12 bulan dalam sasekerta. Oke guys, jangan lupa subscribe dan tekan bunyi lonceng untuk menambah semangat kami. Dan terima kasih telah menyaksikan materi ini. Semoga bermanfaat, Sobat Yuper. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Salam sehat selalu dari Yuva Religi.